ini dengan saya karena banyaknya ada request dari teman-teman dari kelas saya terakhir untuk low back pain, untuk mengurangi sakit pinggang. Sekarang saya buatkan videonya. Yuk kita latihan sama-sama 30 menit aja. Kita mulai gerakan pertama dari letakkan kedua telapak tangannya di ujung kiri dan kanan atas. Lalu mundurkan lututnya ke belakang, lututnya dibuka selebar pinggul. Mundurkan lututnya, kaki dari kakinya ke arah lantai. Lalu turunkan pelan-pelan dadanya ke arah lantai. Jaga tangannya tetap aktif. Kalau mau taruh keningnya di lantai boleh. Atau juga kalau memungkinkan boleh taruh dagunya juga di lantai. Selama tidak menimbulkan rasa sakit atau tekanan di leher bagian belakang. Stay di sini untuk 5 nafas. Jaga sikunya untuk tetap aktif dan tidak jatuh, tidak menempel ke lantai. Tarik pinggulnya ke belakang. Gerakan ini juga akan memanjangkan sisi kiri dan kanan tubuh dan melepaskan tekanan flush dari pinggang. Satu nafas lagi. Pelan-pelan bangunkan kembali tubuhnya. Mundurkan tangannya. Arahkan jari-jari kakinya ke lantai. Lalu dorong pinggulnya ke atas. Downward dog. Downward facing dog kita yang pertama. Coba untuk memperpendek jarak downward dognya. Dorong pinggulnya yang tinggi ke atas dan bernafas. Lalu mundurkan tangannya ke arah belakang, jalankan tangannya ke arah kaki. Tekuk sedikit lututnya, lalu gantungkan kepalanya ke arah lantai. Pegang siku kiri dan kanan. Buatlah gravitasi membantu kita memanjangkan kembali punggung, memanjangkan kembali tubuh bagian belakang. Lalu bisa perlahan-lahan meluruskan lututnya dan badannya semakin panjang ke bawah. Boleh tutup lututnya satu persatu dan ayunkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan dan terus bernapas. Rasakan aliran nafasnya mengalir seiring dengan ayunan tubuh kiri dan ke kanan. Rasakan juga semakin lama, mungkin semakin tubuhnya akan semakin panjang, semakin dekat ke arah lantai. Lalu kembali ke tengah. Lepaskan tangannya dan jatuhkan aja di mana aja di lantai. Lalu mulai kencangkan bagian perutnya. Tekuk lagi sedikit lututnya, tarik badannya pelan-pelan ke atas, satu ruas demi satu ruas, dan gantungkan tangannya ke arah lantai, kepalanya juga masih tergantung ke arah lantai, tarik sedikit demi sedikit, sampai bahannya sampai ke atas. Inhale. Dari sini, ayun buka tangannya, tarik nafas.
Inhale, jalankan tangannya kembali ke depan sampai kembali ke downward facing dog atau muka surasana. Nafas di downward dog. Lalu sekarang coba pendekkan jarak antara downward dognya, jarak antara tangan dan kakinya. Usahakan supaya tumit kakinya bisa nempel di lantai. Lalu dari sini pindahkan tangannya, tekan tangan kirinya kuat ke lantai dan telapak kakinya juga kuat ke lantai. Angkat tangan kanannya dari lantai, pindahkan tangan kanannya ke bagian luar kaki kiri. Inhale, exhale, tekuk siku kanannya, bantu badannya untuk putar. Lihat ke arah kiri belakang di atas. Dari bawah ke kolong tangan kirinya. Nafas. Lalu kembalikan tangan kanannya kembali ke lantai. Ganti. Tekan telapak tangannya kuat ke lantai. Pindahkan tangan kiri ke bagian luar kaki kanan. Inhale. Exhale, putar badannya, lihat dari kolong tangan kanannya. Rasakan di sini mungkin hidung, lubang hidung bisa bernafas lebih leluasa ke kanan. Nafas. Lepaskan lagi tangan kirinya, ganti. Kembalikan lagi, tarik nafas. Tangan kanan di luar, betis kiri. Exhale, tepuk siku kanannya, bantu badannya lagi berputar. Kembali lagi tangan kanannya ke lantai. Inhale, taruh tangan kirinya. Exhale, tepuk siku kiri, bantu dia untuk tekan twisting. Kembalikan kedua tangannya ke lantai. Mundurkan lagi, majukan lagi tangannya ke depan. Kembali ke dalam facing dog. Inhale, bawa kedua bahunya ke depan. Plank, jijit kakinya tinggi, masukkan perutnya. Squeeze juga bokongnya. Inhale. Exhale, tekuk sikunya ke belakang. Turunkan badannya pelan-pelan sampai pelan. Poin kakinya ke belakang. Lalu ujung-ujung jari di luar matras. Buat seperti mangkok. Inhale, dorong badannya bahunya ke atas. Pulang. Inhale, exhale. Turunkan bahu kiri dan telinga kiri ke lantai. Inhale, dorong ke atas. Exhale, telinga kanan dan bahu kanan. Inhale, bahu ke atas. Exhale, telinga kiri dan bahu kiri. Inhale, bahu ke atas. Exhale, bahu kanan, telinga kanan. Inhale. Exhale, telinga kiri. Inhale. Telinga kanan. Inhale, lorong ke atas. Exhale, bahu kiri, telinga kiri. Inhale. Exhale, telinga kiri. Inhale. Satu kali lagi masing-masing. Inhale, lorong lagi ke atas. Exhale. Kembali ke tengah, pindahkan tapak tangannya lagi ke samping lutut, arahkan jari-jari kakinya ke lantai, dorong lagi badannya, dorong lantainya, jauhkan dari badannya, kembali ke dalam. Nafas dulu di dalam.
Dari sini kita kembali ke plank. Inhale. Bawa bahunya ke depan. Kencangkan perutnya lagi, masukkan. Bokongnya kayak jepit kertas, kencengin juga. Inhale. Lalu exhale, jatuhkan kedua kakinya ke bagian luar sisi kaki kanan. Inhale, tengah. Exhale, jatuhkan ke luar kaki kiri. Pinggulnya tetap tinggi, tetap mengangkat, gak jatuh ya, tapi tetap tinggi. Inhale, tengah. Exhale, jatuhkan ke tanah. Inhale. Exhale, juga. Inhale. Exhale, tanah. Ini ada formnya juga ya. Inhale, exhale, kanan. Inhale, exhale, kiri. Satu lagi masing-masing, inhale, exhale, kanan. Inhale, exhale, kiri. Inhale, tengah. Kembali ke dalam. Dari sini, rapatkan kakinya di tengah. Inhale, lihat ke depan. Tekuk lututnya, jalankan kakinya ke depan, atau lompat tanpa suara ke depan. Inhale, naikkan setengah, luruskan punggungnya lihat ke depan. Exhale, gantung dari kepala. Dari sini, inhale, tarik lagi badannya ke atas. Tarik kanannya ke atas. Satukan tangannya di atas kepala. Tarikkan tangannya di atas kepala. Inhale. Bawa kedua tangannya ke sisi kanan. Panjangkan sisi kirinya tekan lapak kaki kiri. Inhale, bawa ke depan. Exhale, bawa ke sisi kiri. Panjangkan sisi kiri. Tekan kaki kanannya ke lantai. Inhale, exhale, bawa ke kanan. Inhale, exhale, panjangkan bawa ke kiri. Inhale ke kanan, panjangkan sisi kiri dan kanan. Exhale, ayun kembali tangannya, turunkan bawa. Inhale, taruh sikunya. Exhale,
Balik. Inhale. Taruh sikunya di lantai. Exhale. Back. Inhale. Taruh sikunya di lantai. Exhale. Angkat. Back. Sekali lagi. Inhale. Taruh sikunya di lantai. Dolphin. Exhale. Back. Dari sini. Inhale. Taruh lagi sikunya di lantai. Stay di sini di dolphin. Lalu mundurkan kakinya ke belakang sampai di forearm line. Tetap masukkan perutnya, squeeze bokongnya. Inhale. Jatuhkan kedua kakinya ke sisi kanan. Inhale, bawa ke tengah. Exhale, jatuhkan ke sisi kiri. Ingat, pinggangnya tetap tinggi. Inhale, exhale, kanan. Inhale, exhale, kiri. Inhale, exhale, kanan. Inhale, exhale, kiri. Satu lagi masing-masing. Inhale, exhale, kanan. Inhale, exhale, kiri. Inhale, tahan di sini. 3, 2, 1, taruh lututnya sekarang di lantai. Kembalikan telapak tangan ke lantai, rapatkan lututnya di bawah. Lalu di sini, buka kaki kirinya keluar, lalu kaki kanannya diluruskan ke belakang atas, telapak tangannya tetap di lantai. Buka bahu kanannya. Arahkan tangan kanannya ke atas, lalu ke depan, luruskan di atas telinga kaki. Dari sini option, boleh tetap di sini, atau boleh angkat kaki kanannya, luruskan dari lantai. Stay di sini, tahan perutnya, tapi jangan tahan nafas ya. Option juga boleh. Exhale, tekuk sikunya, pertemukan dengan lutut. Inhale. Exhale, 2. Inhale. Exhale, 3. Inhale. Exhale, 4. Inhale. Exhale, 5. Inhale. Exhale, kembalikan tangannya ke lantai, kembalikan lututnya ke lantai, dan kembalikan kakinya. Lalu sekarang ganti, buka kaki kanan, keluar kaki kiri yang diluruskan ke atas. Lapak tangan kanan, tangan ke lantai, buka bahu kirinya, arahkan tangan kirinya ke atas. Oke, angkat tangan kiri dari atas. Stay di sini, kita tangan dari uji. Exhale. 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, kembali taruh tangannya di lantai, kembalikan lututnya, lalu sekarang arahkan jari kaki ke lantai, kembali ke dalam. Exhale.
Indah. Sekarang panjangkan tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Twisting dari pinggang ke atas. Mundurkan pinggul kanannya, majui pinggul kirinya. Jaga keseimbangannya. 3, 2, 1. Oke kan, kalau tangan kanannya di belakang paha atau di belakang pinggang, terserah nyaman yang mana. Angkat tangan kiri ke atas dan panjangkan sisi tubuh kirinya mengarah ke pojok kanan belakang. Nafas. Exhale. Tekuk siku kiri. Iris ke bagian luar paha kanan. Satukan telapak tangannya di tengah. Dorong telapak tangannya, saling mendorong. Bantu tubuhnya untuk twisting ke arah kanan. Kalau mau jaga keseimbangannya, lututnya boleh ditaruh dulu di lantai, nanti diangkat lagi. 3, 2 nafas lagi. Tangannya aktif ya, satu nafas lagi. Inhale, exhale, lepaskan. Lalu langsung putar badannya, taruh kaki belakang yang terangkat. Warrior, putar paha kanan yang keluar. Tangannya diluruskan setinggi bahu. Buka tangan kanan ke atas, tangan kiri lingkarkan di belakang pinggang. Inhale, reverse. Inhale, exhale, turunkan badannya. Putar bahunya ke atas, upward facing dog. Inhale, exhale, downward facing dog. Nafas. Sekarang bagian kiri, inhale, angkat kaki kiri ke atas. Exhale, cium lututnya. Lalu angkat tangan ke depan di antara dua tangan. Kaki belakang tetap cicit. Bangunkan tubuhnya. Inhale. Exhale, turunkan di depan. Inhale, buka. Hapus tangannya. Exhale. Inhale, keluar. Exhale. Inhale, 3. Exhale. Lalu bawa tangan kanannya ke depan, tangan kirinya ke belakang. Buka badannya dari pinggang ke atas. Nafas. 2 nafas lagi. 1 nafas. Thank you.
Inhale, dorong ke atas. Upward facing. Exhale, downward facing. Nafas satu kali. Kita lagi transisi satunya lagi. Inhale, kaki kiri ke atas. Exhale, cium ke kiri. Taruh kaki kiri di depan. Inhale, balikkan dadanya. Exhale, tangan di depan dada. Nafas tiga kali, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Nafas tiga, dua, satu. Nafas. Tepuk tangan.
kita lepaskan. Luruskan dulu punggungnya. Exhale, lakukan sekali lagi. Tangan kanan ke kaki kiri. Sama seperti itu tadi. Atau boleh semakin ditekuk dan tangan kirinya jalan semakin jauh. Kalau bisa ambil kaki kanan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nafas, 3, 2, 1. Lepaskan, ganti. Tangan kanan di depan dulu, tangan kiri di luar kaki kanan. Inhale, exhale. Lakukan badannya ke kanan. Tangan-tangan boleh jalan lebih jauh. Kalau nyampe kaki kiri boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Putar badan. Nafas, 3, 2, 1. Lepaskan lagi tangannya. Inhale, exhale, jatuh ke lagi. Jalankan lagi tangannya ke depan. Mundurkan lagi kakinya ke belakang. Taruh lututnya di lantai. Duduk dan pindahkan kedua kakinya ke depan. Kakinya flex. Badannya tetap panjang, tetap tinggi. Kakinya flex, jadi dari kaki yang menghadap ke dalam. Inhale, bawa tangannya ke atas. Exhale, panjangkan badannya ke depan. Lalu mengarahkan ke ujung dari kaki. Jalankan tangannya ke depan senyampainya. Selama-lamanya. Panjangkan lagi badannya. Nafas. Semakin nafas, semakin panjang. Inhale, mundurkan lagi, jalankan tangan dari belakang. Taruh agar belakang pinggul, tekuk kakinya. Lalu jatuhkan tangan ke kiri dan ke kanan. Kemudian lipat kakinya, tarik nafas, bawa kedua tangannya ke atas. Exhale, turunkan lagi tangannya ke depan dan dalam. Silahkan lanjutkan dengan shavasana sepanjang yang tubuh kita rasakan nyaman. Dan terima kasih untuk latihannya, terima kasih untuk waktu dan tenaga yang hadir. Namaste. Yang rajin ya latihannya, udah capek-capek nih bikin videonya, masa aja ya kalau